Semakin tinggi guys, karena kemarin diguyur hujan deras kemarin sore. Ini ada lagi galian ini guys, buat gorong-gorong. Macet guys, marah. Kurang sigap ya. Kurang sigap. Padahal kan sebelumnya sudah dikasih apa namanya. Macet guys, macet. Tambah kendaraan berburu lewat atas. Jadi kemacetan. Kemarin sore hujannya deras banget guys, jadi air ini genangannya semakin tinggi. Ada juga yang nekat mogok di genangan air. Ada yang mogok guys, kasihan banget itu. Itu si bapak mogok. Ya,
ada dua yang mogok guys. Tiga yang mogok guys. Sekali macetnya guys. Ya, si masnya nggak berani lewat guys. Kita lihat yang merah apakah berhasil melewatin. Dan semakin parah. Angkot yang melawan arah ini yang bikin macet juga guys. Jadi jalannya kecil, dilewatin angkot. Karena dia takut mogok melewatin genangan air. Mereka melewati genangan air guys, motor-motor ini, karena di atasnya macet. Ya, ternyata mereka bisa lolos guys.
kemacetan semakin parah. Ada dua angkot yang berlawanan arah lewat jalan yang kecil, guys. Ada lagi yang mogok, guys. Sudah 4 yang mogok. Ini bis-bis karyawan yang baru pulang dari PT, bang. Udah panjang ini. Iya. Warga parah, warga pah, warga ini guys, salah satu penyebab genangan air adalah kebocoran pipa PDAM. Air bocor dari sini. Dua lagi yang mogok, guys. Tambah lagi mogok. 1, 2, 3, 4. Oke, guys, sekian dulu laporan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saat ini pukul 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.